bisa juga digunakan di apa untuk pemurnian CPO atau juga bisa dikembangkan untuk BBM. Tanaman BBM itu kan rendah kalau karena timbalnya bisa diserap dengan absorben itu, maka berarti totalnya bisa akan naik. Paling lama 5 tahun ke depan ada 10 profesor di Fakultas Teknologi Industri. Insya Allah. Itu kan sekarang ada 1, 2, ada 3 orang. Berarti kalau mulus, entar 4. 4 ya yang mengajukan sekarang. Jadi kalau mulus berarti tambah 2, 6. Ada potensi menjadi profesor kurang lebih 10-11 orang. Dalam 4-5 tahun ke depan. Profesor teknik kimia ya, karena memang teknik kimia itu S1-nya teknik kimia atau yang ada di universitas itu untuk pertama kalinya ada di UMI. Di universitas negeri kecuali politeknik ya, politeknik Ujung Pandang, politeknik Ating ada D4 ya. Kalau di universitas, level universitas perguruan tinggi negeri enggak ada teknik kimia di Indonesia Timur.